Tanya buang jauh-jauh nggak apa-apa, tapi jangan pendam rasa penasaran Anda kalau kira-kira mau tahu ada apa itu di Atrium Circle SMS 2, langsung aja turun ke bawah ya. Jangan penasaran nanti malam nggak bisa tidur, mendingan turun tanya-tanya ke marketing kita yang profesional-profesional ini udah siap akan menjelaskan. MKA menawarkan produk-produk berkualitas yang pastinya langsung diimpor dari Korea dan Taiwan. Wow, ada apa aja sih kok? Gitu ya. Ada banyak banget, ada Rose Rosa, Hanso, ini merupakan produk-produk berkualitas untuk flooring ya. Dan juga ada Hyundai Telecom yang menyajikan smart home system. Dan yang tidak ketinggalan adalah Litre, ini untuk lampu-lampu sorot lighting. Ya pasti semuanya keren-keren ya, dan keren pastinya kualitasnya sudah. Oke, okay. Ada yang telepon dari atas kayaknya. Kenapa Mbak? Teriak-teriak agak-agak ini. Mbaknya galau mungkin. Request lagu apa? Bruno Mars, Marry You. Udah mau dikawinin Mbak? Mbaknya udah minta dimeritin nih kayaknya nih. Mbaknya udah mau dimeritin sama siapa Mbak? Mungkin dia udah mau dilamar ya. Mungkin. Oh. Ya apa-apa gitu deh. Gak, nanti MC kita, nanti vokalis kita kebelet galau juga. Iya, orang dia putus cinta yang sana marry you. Iya. Tapi gak apa-apa deh ya. Teman-teman dari Ilu Super bisa nyanyikan lagu marry you ya, Bruno Mars ya. Bisa di berikutnya ya, putaran berikutnya ya. Di putaran berikutnya. Di putaran berikutnya Mbak tahun depan katanya ya. Enggak kok, di lagu kedua tentunya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru saja tiba nih Nit. Betul. Baru tiba di SMS 2. Selamat datang kami ucapkan, masih dalam serangkaian acara MKA Exhibition yang sudah diselenggarakan sejak kapan? Dari tanggal 20 kemarin sampai tanggal 25. Nanti ya hari Minggu, Minggu besok lusa berarti. Betul. Masih ada 2 hari lagi. Jadi kapan-kapan besok datang lagi. Iya, karena besok acaranya gak kalah seru sama hari ini. Karena apa? Karena besok ada K-pop Dance Cover Competition. Wow, jadi iya. Buat para pencinta-pencinta K-pop gak usah jauh-jauh kemana-mana ya. Betul. Akan ada di panggung SMS 2 ini lomba dance khusus K-pop gitu loh. Dan yang pasti jurinya kok. Jurinya siapa ini? Jurinya dari Wawa Dance Academy, langsung diimpor dari Korea. Wow, jadi bukan jurinya gak ecek-ecek ya? Enggak dong. Bukannya kita pastinya juga ya. Karena kita gak ahli. Kita disuruh ke dance panggil, ngeguling. Jangan kita lebih baik gitu kan. Langsung dari Korea ini berarti mereka sangat kompeten di bidangnya, sangat kredibel di bidangnya. Gak akan ada KKM tentunya. Betul. Mereka gak kenal juga sih sama siapa-siapa. Kan besok dari keren banget, karena bukan dari pesertanya aja, juga dari hadiahnya. Dari hadiahnya. Gila. Boleh diumumkan mungkin buat teman-teman yang masih mau daftar gitu ya, hadiahnya ada apa aja. Atau mungkin temennya, anaknya yang biasa ngedance, besok mau ikutan dance cover competition, boleh banget. Karena hadiahnya sangat bombastis ya. Betul. Juara satunya dapat apa? 10 juta rupiah. Yeay. Mantep banget. Juara dua. Juara duanya dapat 5 juta rupiah. Oh, 5 juta rupiah. Dan juara tiga. Dapat 2.500.000 rupiah. Udah itu aja ya? Ada best costume juga. Oh, best costume juga dinilai ternyata. Dan buat para pengunjung, tenang aja, bukan cuma para peserta doang yang dapat hadiah nih. Uh-huh. Tapi buat para pengunjung juga banyak hadiah yang udah disiapin. Serius? Banget, serius banget. Oh, jadi pokoknya MKA besok akan bagi-bagi hadiah buat para pengunjung setia SMS 2 khususnya yang mampir ke MKA Exhibition di tempat ini. Betul sekali. Iya,